Nah, tak nak ngaji tapis. Sini ada SPM tak Ustaz? SPM tak ada. Oh, tak ada sijin. Macam mana nak hidup lah? Dah dulu-dulu tak ada SPM, mati ke? Tak mati, hidup. Apa kita ni kena doktrin dengan kapir barak dalam tuah ni? Sehinggakan kita tergantung atas sistem yang mereka cipta. Mereka buat sistem-sistem ni. Kemudian mereka takut-takutkan kita. Akhirnya kita tidak takut pada Allah, kita takut pada sistem yang mereka buat. Situ akidah sudah tergelincir. Rosak dah. Berapa ramai masyarakat jadi macam tu pemikiran. Nah, kalau tak dipupuk didikan agama betul-betul, patut kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya kembalikan nak pegangan keyakinan kita hanya pada Allah, tak gantung pada yang lain. Kerana Allah lah yang memudahkan dan menyusahkan, semuanya milik Allah. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Belajar tinggi, jaminan kerja elok, tak ada jaminan. Ha, ada.